وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بد اهد سمعهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا بلا يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب
اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد سمعهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كرمك إلهك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هزم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. يا الله كاملة كنكم إباتاً لير مصور مصور كامي dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah pecahkan pekatan mereka. Ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentara azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan itu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbil alamin. Amin, ya mujib. يا مجيب الدعاء السائلين يا قبل التائبين يا رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Segala puji-puji tertentu bagi Allah Tuhan yang mentakbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya sebagai hamba Allah yang masih diberi kesempatan untuk menghirup udaranya, menikmati kerahmatannya, merasai kenikmatannya, maka wajib ke atas kita mensyukuri atas nikmat. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan, nikmat masa yang diluangkan, nikmat Islam dan iman yang dibekalkan. Dan insyaAllah hari ini kita akan bersama-sama menyambung kembali perbincangan muzakarah Al-Quran melalui tafsir surah Al-Ma'idah, dan kita akan masuk ayat yang ke-46.
daripada surah Al-Maidah surah kelima juzuk keenam ayat 46. Nampak tak? Baik. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Berhenti dulu tak tu. Penceritaan Allah Subhanahu wa Taala tentang perangai-perangai orang Yahudi, dan hari ini Allah bawa kita bersama-sama cuba memahami perangai orang Nasrani. Beberapa ayat yang terdahulu daripada surah Al-Maidah kita pun telah didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap perangai orang Yahudi yang cuba menolak hukum-hukum Allah yang termaktub di dalam At-Taurat, yang cuba memperbaharui hukum yang tidak sempurna kata mereka, kerana mengikut darjat-darjat manusia yang rasanya tak patut dihukum yang sedemikian rupa kerana dipandang atas latar belakang manusia tersebut. Maka hukum yang diturunkan melalui kitab Taurat boleh diubah-ubah dengan tangan mereka kerana mereka menerima habuan atau laba yang lebih banyak. Yang mana Allah Ta'ala ulang berkali-kali, jangan jual ayat Allah. Jangan dijual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Walau ditukar dunia dan isinya, masih Allah Ta'ala kata sedikit. Tak boleh disamatarafkan dengan harga ayat-ayat Allah. Namun, puak-puak Yahudi menukarkan dengan imbuhan yang sedikit diberikan. Kalau apa boleh ubah hukum ni, kamu akan dinaikkan pangkat, akan diberikan harta bagian-bagian, akan ditambahkan lagi kedudukan kamu di dalam pemerintahan negara, maka kamu akan mendapat kedudukan yang begitu kukuh di dalam pemerintahan. Maka pendeta-pendeta Yahudi pun menukar ayat-ayat yang terdapat di dalam Taurat mengikut kehendak mereka. Kita dah tahu mereka suka dengar, orang-orang Yahudi ni suka dengar cerita-cerita palsu, kan? Kita dah tahu Allah Ta'ala turunkan di dalam At-Taurat seperti mana Allah Ta'ala ceritakan kepada baginda Nabi SAW. Satu ayat qisas. Nah, satu ayat qisas. Kalau kata, wa katabana alaihim fiha anna nafsi bin nafs wal'ayna bil'ayn wal'anfa bil'anf wal'udhunna bil'un. Ha? Semua dia sebut. Kalau kata dipotongnya telinga, potong balik telinga dia. Kalau terpotongnya hidung, dipotong hidungnya. Kalau tercungkil mata, cungkil balik matanya. Itu dinamakan hukum qisas. Maka orang-orang Yahudi tidak boleh menerima kerana menjaga kemaslahatan puak-puak atasan atau menjaga sensitiviti umat yang tak boleh menerima. Maka diubah. Diubah digunakan hukum takdir. Bila hukum takdir tu, kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak boleh menghukum dengan apa hukuman yang Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala turun masa ni di dalam Taurat, maka fa ulaika humuz zalimun, kata Allah, mereka lah orang yang zalim. Kenapa Allah Ta'ala sebut zalim? Kawan tu sampai terkeluak bilik mata kena cucuk. Hampa tak buat apa pun kat dia, denda saja. Kawan tu kena dilanggar. Dilanggar sampai putus kaki dia. Hampa tak buat apa. Hampa tangkap, hampa denda saja. Habis jangan penjara 7 hari. Keluak mai. Kawan tu mungkin dilanggar sampai mati. Hampa tak buat apa pun kat dia.
terlepas macam tu saja. Ha? Berlaku hukum takzir. Maka kata Allah, kalau hamba buat hukum takzir, hamba jadi zalim. Sebab tu pada ayat yang 45, Allah Ta'ala akhiri dengan fa'ulaikum zalimun. Hamba memang zalim. Bukan hamba tak tahu hukum. Ada dalam Taurat. Pada ayat yang ke-44 yang kita baca itu, Allah Ta'ala akhiri dengan fa'ulaikum kafirun. Allah Ta'ala kata, kafir tak kuih. Agak kasar. Nah, agak kasar pasal apa? Yang ni tolak mentah-mentah. Tak mahu dengan sengaja. Kita tak boleh terima hukum ni. Kita tak mahu hukum ni. Kita tak mahu ada orang yang tak ada telinga sebelah, buta matanya, terpotong hidungnya. Tak boleh pakai hukum ni. Maka itu kafir. Yang ni dia kata bolehlah juga terima tapi agak tak patut. Tak patut. Bila dikatakan tak patut, maknanya hati dia bukan tolak secara total. Bukan secara satu patut dia tolak hukum Allah. Yang tolak hukum Allah satu patut itu kafir. Yang menerima tapi sikit-sikit. Sikit-sikit, sekerat-sekerat. Terima. Nah, itu zalim. Sebab orang yang diinayai tidak dibela nasibnya. Nah, sian kawan tu. Suami dia balik kerja, main satu, kereta langgar. Orang tu duduk dekat traffic light kot. Duduk tunggu lampu merah bila nak hijau. Mai sekok. Sekok kereta. Sekok ni adik-adik syaitan. Ha? Seekor kereta yang tak reti nak ikut peraturan, langgar peraturan, bagi kawan tu. Mati. Okey, dia cek-cek. Oh, dia mabuk. Dia di luar kawalan gini, 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 gini. Tangkap penjara, Ustaz. Lokap, Ustaz. 7 hari. Dilepaskan. Zalim nak? Sian hak yang kawan mati. Anak 7 yatim. Zalim. Itu dia kata, jikalau. Kata Allah, kalau hangpa tak boleh nak hukum dengan hukum bima anzalallah, fa'ulaika humuz zalimun. Hari ni kita nak tengok dia nak kata pula. Ayat yang sama diulang 3 kali berturut-turut. Sebab Allah Ta'ala memang marah sungguh pada orang yang menolak hukum yang telah termaktub dalam Al-Quran. Ini nak cerita pasal Injil. Ini cerita pasal Injil pula. Nak? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waqafaina ala atharihim. Waqafaina. Saya ulang balik. Jikalau ayat dimulai dengan waw. Waw di sini ada 2 jenis waw. Satu waw istisnah. Waw permulaan ayat. Satu waw ataf. Wow, sambung daripada ayat yang terdahulu. Dan ayat yang ke-46 ini, wow itu wow ataf. Wow ataf ni dia ada maktuf alaih. Sambung daripada mana? Sambung daripada ayat 45 tadi yang kita baca. Yang dia suruh buat qisas. Nah, hukum begini, hukum begini, hukum begini. Ini sambung dia. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waqafaina ala atharihim. Kami telah qaffa ni maksud dia kami qaffa ni maksud dia jejak jejak jejak. Okey, kita buat kami iringkan. Ha? Kami telah iringkan asarim jejak-jejak kamu, kesan-kesan kamu, kesan-kesan kamu ni kamu siapa? Orang-orang Yahudi. Baik, kita nak cerita pasal orang Yahudi dengan orang Nasrani ya. Kata Allah, lepas orang Yahudi ni membunuh Nabi Allah Yahya alaihi salam. Ha? Nabi Yahya anak kepada Nabi Zakaria. Hidup pada zaman Nabi Isa. Ha? Depa bunuh Nabi Yahya. Bila dibunuhnya Nabi Yahya, maka satu fitnah yang dikeluarkan, Yahya ini nak bawa satu ajaran baru. Satu ajaran baru. Sebenarnya Nabi Allah Yahya ini dia menerima suhuh. Suhuh ni bukan kitab. Macam Taurat, Injil, Zabur. Tapi suhuf ni ia adalah lembaran syariat. Yang dia baca, dia suruh ikut. Yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kan saya kata di antara sejarahnya, dia mengharamkan berkahwinnya bapa dengan anak. Abang dengan adik. Memang haram dah ada dalam Taurat. Bila dia datang suhu itu sebagai peringatan. Bagi peringat balik kat mereka, anak tak boleh kahwin dengan bapa.
Nah, adik tak boleh kahwin dengan abang. Depa nak nikah juga-juga tak mau bagi harta tu mengalir ke arah lain. Mungkin berkenan sangat kot nak nikah ke depa. Jadi bila halangan itu datang melalui suhuf Nabi Allah Yahya, kita tak boleh pakailah Nabi Yahya. Nah, bunuh bang. Bila bunuh, Allah Ta'ala hantar lagi Nabi. Kenapa? Dia hantar Nabi berturut-turut kepada puak-puak Bani Israel ni. Sebab Allah Ta'ala sayang dekat mereka. Tak mau biarkan mereka terus hanyut dalam kesesatan. Diikuti dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Waqaf faina. Kami iringkan pula. Ha? Diiringkan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Bukan main sorang-sorang. Bukan main saja-saja. Allah Ta'ala sebut dah. Jejak-jejak kamu itu diiringi. Makna dia sentiasa diikuti oleh seorang lagi Rasul. Siapa dia nama? Dia Isa bin Maryam. Dengan nama seorang Rasul itu Isa bin Maryam. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut nama Isa, Allah Ta'ala akan berbubin. Berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, Allah Ta'ala akan sebut nama dia seketul. Dia tak berbubin. Cuma Nabi Allah Isa sahaja, apabila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia berbubin. Pasal nak, bagi kita yang tak hafiz Quran ni, pasal nak, pasal sangat-sangat. Bila sebut Isa, dia nak berbubin Maria. Kenapa? Okey, sebab pertama dia tak ada ayah. Dia berbinkan kepada ibu. Sebab kedua, nak menafikan dakwaan orang-orang Yahudi mengatakan dia itu adalah anak Tuhan. Dan menafikan dakwaan orang-orang Nasrani mengatakan bahawasanya Isa itu lahir daripada roh Tuhan yang masuk di dalam rahim Maria. Kemudian dizahirkan di dunia. Sesat tak? Sesat sangat-sangat. Jadi Allah Ta'ala nak mentaukidkan di dalam Al-Quran dengan beberapa puluh kali ulangan, bahkan ratus kali. Diulang-ulang sebut Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Isa tu bin Maryam. Makna kata Isa tu manusia. Manusia aja yang ada bin. Nah, makhluk. Binatang pun tak ada bin. Betul tak? Binatang tak ada bin. Manusia ada bin. Jadi nak bagi tahu hikmah kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Isa, sebutlah bin Maryam. Kita dah tahu dah, dia memang tak ada ayah. Kita tahu orang Islam dah memang terpaku di hati kita. Nabi Allah Isa tu memang tidak ada ayah. Tapi dia berbinkan kepada ibu dia. Nah, berbinkan kepada ibu dia. Pertama, menafikan bahawasanya dia itu anak Tuhan. Yang kedua, menyatakan dia tu makhluk manusia. Bukan Tuhan. Jadi nak nafikan dakwah orang Yahudi, nak menafikan dakwah orang Nasrani. Okey. Bila dah dinafikan yang sedemikian, maka orang-orang Yahudi mengeluarkan fitnah mengatakan Maryam berlaku sumbang, berzina sehingga melahirkan seorang anak laki-laki yang mengaku menjadi Nabi Rasul. Allah Ta'ala rakamkan kisah ini di dalam surah Ali Imran, surah Maryam. Berulang kali Allah Ta'ala cerita tentang salah silap Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didatangkan dia tu dengan mak dia saja. Allah Ta'ala bagi mukjizat-mukjizat. Di antara mukjizat yang diberikan cerita di dalam surah Ali Imran, waktu dia nak melahirkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dia disuruh keluar daripada perkampungan tersebut. Dicari satu perkampungan Nazarit. Duduk di sana. Nah, depi tapi tak sempat sampai ke perkampungan tersebut kerana sakit nak bersalin. Tiba di pertengahan jalan. Sakit sangat. Nah, jadi menyebabkan dia berteduh di bawah sebatang pohon yang dah tua.
Yang dah keluar kalau kita kita panggil pokok pencin. Ada daun, ada batang tapi tak berbuah. Macam kita lah. Nah, tak boleh menghasilkan zuriat. Adalah janji ada. Nah, itu pun pasal nak kena tebak. Jadi itu keadaan Sayyidatina Maryam yang sedang kesakitan. Nah, dengan perjalanan yang begitu jauh menyebabkan beliau kelaparan dan kehausan, bersandar di pohon tamar yang dah pencen tu dan mendengar apabila dia merayu pada Allah. Kan di antara kata-kata dia yang Allah rakam dalam Al-Quran, maaf saya tak ingat kalimah dia, tapi saya ingat maksud dia, ya Allah, kalau beginilah sakitnya, maka lebih baik aku mati. Kalau kita kata sakit nak mampu, punya sakit macam nak mati dah. Ingat nak mati dah. Punya sakit. Kata kalau beginilah sakit. Sakit melahirkan seorang wanita, melahirkan anak, anak sulung, bersendirian. Sorang-sorang. Di tengah perjalanan yang tak tahu tang mana nak bawa diri dia. Dan keadaan itulah. Dahaganya dia, laparnya dia, memerlukan tenaga untuk menzahirkan bayi daripada kandungan tersebut. Dan ketika itu, datang satu suara daripada malaikat. Disuruh huzi. Wahai Maryam, huzi. Hang goncang pohon kurma yang dah pincin itu tadi. Maka, nak goncang macam manalah perempuan yang sedang dalam kesakitan. Mungkin dia hanya menepuk pada pangkal yang dia bersandar. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekayaan takdirnya berbunga, berbuah, ranum dan jatuh. Adanya dia makan dan dibekalkan. Pada hujung kakinya ada minuman. Ada minuman. Mana macam mana melihat ada satu telaga. Telaga tu ada sampai kilat tapi saya tak tahu sejauh mana kebenaran sejarah telaga tu. Tapi kalau dalam cerita Al-Quran memang dia ada telaga yang disebut dengan Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Telaga tu masih ada. Sejauh mana kebenaran telaga tersebut? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Cuma mungkin kadang-kadang bila puak-puak Nasrani ni nak menuhankan dia, dia ada adakan benda yang tiada. Boleh jadi. Jadi kita tak boleh percaya satu-satu, boleh tengok tapi tak boleh percaya. Okay. Dan kemudian bila orang Yahudi yang kejar dia, bukan orang Nasrani yang kejar dia, orang Yahudi kejar dia, bila tengok ada anak, suruh dia bagi tahu anak siapa, Allah Ta'ala uji sekali dia, sekali lagi dia uji, apa dia? Dia tak boleh berkata-kata. Dia tak boleh bercakap. Kenapa? Dia berpuasa. Dia kata, seandainya aku selamat melahirkan anak ini, aku bernazar untuk berpuasa 3 hari. Puasa apa? Bukan puasa makan. Puasa cakap. Dia tak boleh cakap. Dan bila mana dalam keadaan wanita yang cukup taat pada Allah, dan dia kata dia nak puasa cakap tu, dia puasa semua. Kita ni kalau orang tekan-tekan puasa, buka lah puasa. Payah-payah buka lah. Senang, esok kabar. Kira-kira gitu ya. Berbeza dengan wanita yang hebat ni. Kan akhirnya dia tunjuk ke dalam Mahdi, dia kata. Ke dalam buai tu, tengoklah dia kata. Tanyalah anak tersebut. Dia ni siapa? Dia pun tanya dia, dia pun jawab. Anak Rasulullah wa abduhu, aku ni adalah hamba Allah. Aku ni utusan Allah dan hambanya. Oi, tak boleh terima juga ni puak Yahudi, tak boleh terima. Isa sebagai Rasul, mana boleh? Pasal dia mai daripada keturunan yang tak sepatutnya. Apa dia? Tak ada apa-apa. Tengoklah Nabi Allah Isa tu keturunan Bani Israel. Yahudi Bani Israel juga. Awak tak boleh pula terima Isa. Pasal tak ada apa-apa. Nabi Allah Yahya, Bani Israel juga. Ada bapa? Ada bapa. Pasal apa? Abang tak boleh terima.
pasal hukum tak apa tak serupa macam yang hangpa nak. Hangpa bunuh juga. Hangpa nak nak apa? Kan hangpa nak nak bertentu mak bapak dia. Nabi Allah Zakaria tu dia punya hormat kan. Nabi Allah Zakaria tu dia penjaga Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa. Paling dihormati. Ha? Begitu juga dengan isteri Nabi Allah Zakaria. Cukup dihormati. Mai bila ada anak, hangpa tak terima pasal setiap hukum yang dibaca oleh Nabi Allah Yahya, oh rupanya bangkang mereka. Kami ingat lah nak jadi Nabi kami. Nak jadi Rasul kami macam yang ada dalam Taurat. Rupanya bukan dia anak boleh. Bunuh bang. Bunuh dengan bapak-bapak sekali kita bunuh bang. Mai pula masih dalam keturunan mereka. Nabi Allah Isa masih dalam keturunan Bani Israel. Mak dia bagus. Duduk di dalam Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa tu sampai tak keluar-keluar. Nah, seorang wanita yang paling suci. Mak ayah dia pun punya suci. Akhirnya, apa tak terima juga. Apa tuduh dia berzina. Tuduh siapa? Tuduh Maryam berzina dengan siapa? Berzina dengan Nabi Zakaria. Berzina dengan mana-mana lelaki. Macam itulah. Ni yang kata orang Yahudi ni, dia cari salah. Kita tak boleh yang ni, kita tak boleh terima. Ada hal lain, ada hal lain. Ini yang sampai kepada Rasulullah Mak. Tak terima juga. Bukan keturunan kita. Bermakna dia percaya alasan. Keturunan hampa Mak lah bertentu. Mak bapak pun tak terima. Keturunan hampa juga Mak. Dah hampa kata tak ada apa. Allah Ta'ala kekuasaan dia. Boleh melahirkan manusia tanpa bapak. Dah hampa tak terima. Habis hampa nak apa? Allah Ta'ala sebut lagi di sini nak. Buat Mak. Isa bin Maryam tu bukannya saja-saja aku buat mai hangpa. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Aku buat mai dia untuk membenarkan. Membenarkan apa? Lima baina yadayhi. Apa yang ada di tangan hangpa lah ni? Apa yang ada di depan hangpa lah ni? Apa yang ada kita, apa yang ada pada orang Yahudi ketika itu? Kita tahu Taurat. Maknanya apa yang ada di dalam Taurat ada dalam Injil. Serupa. Pasal apa hangpa tak boleh terima dah? Depa minta kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukti kalau kata Nabi, bukti. Hang tentu ada satu kitab. Macam Musa buat main kitab. Dekat tok nenek moyang kami. Bukan. Maka Allah Ta'ala panggil Nabi Allah Isa alaihissalam. Lalu diijazahkan satu kitab yang bernama Injil. Di sebuah bukit bernama Qarantul. Tengoklah bukit Qarantul. Okey. Bukit Tursina turunnya kitab At-Taurat. Bukit Qarantul turunnya kitab Al-Injil. Bukit Nur turunnya kitab Al-Quran. Kita tak panggil Bukit Nur, kita panggil Jabal Nur. Tak. Kalau kata Bukit Nur, aku rasa macam pelik pula. Kalau panggil Jabal Nur, okey. Tak. Apalah bukit tu Jabal-Jabal tu bukit. Kan? Kita ni tak apa-apa nak fasih. Dalam bahasa Melayu sebut Jabal. Dia tu arak sangatlah. Nah, Jabal tu bukit-bukit tu Jabal. Okay? Jadi, ketiga-tiga kisah ini dirakamkan oleh Allah Ta'ala. Dia turun di atas bukit. Kenapa bila Allah Ta'ala nak turunkan wahyunya, dipanggil Nabi naik ke bukit? Dipanggil naik ke bukit. Awak tak bolehkah di tanah datar, di kampung di mana yang dia duduk, tapi nak kena naik sedikit. Baik. Di antara hikmah. Kenapa kitab-kitab suci ini bila setiap kali hendak diturunkan kena naik bukit? Pertama, jauh daripada manusia. Ha? Ketika mana pertama kali ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Taurat, ayat Al-Injil hendak diturunkan jauh daripada manusia. Dipanggil takhalli, bersunyi-sunyian. Ataupun dalam bahasa lain, berkhalwah, bersunyi-sunyian. Okay. Apa yang ada pada sunyi? Kita bila beribadah, secara bersunyi-sunyian, hanya ada kita dengan Allah semata-mata. Itu orang panggil dia berkhalwah. Kalau bahasa Melayu dia tak kata khalwah tu, dia terbayang orang bermaksiat. Pasal otak kita ni dia dibancuh.
sampai pekat likat hitam. Nah, tetapi kalau dalam istilah Arab, khalwah ini orang yang bersunyi-sunyian dengan Allah. Nah, yang duduk antara dia dan Allah saja yang ada. Ketika itu barulah didatangkan hikmah yang hendak disampaikan. Kalau ada ramai orang, tak usahlah kata ramai, ada orang seorang sudah. Dia kata lah, nah aku rasa ni tak boleh duduk tau ni seorang-seorang. Tak lagi ada orang tu main biri tami lama, aku nampak orang tu. Aku nampak dia duduk terjengoy, kepala lidah panjang sampai ke dagu. Ah lah. Jadi apabila kita bersendirian, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala yang tersebut di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kan dia sebut kan? Orang-orang yang tunduk patuh sujud tersungkur kepada Allah, iaitu pada waktu bila yang merenggangkan tulang-tulang rusuk mereka daripada tempat-tempat tidur mereka pada waktu yang sunyi, khaufan, kerana takut orang tengok. Pasal apa? Bila orang tengok, kita jadi riak dah. Bila orang tengok, kita dah jadi takabur. Kita jadi syok sendiri. Ya, dia pun nak tengok. Aku seorang dia bangkit sembahyang, dia pun semua dia dah. Tapi ada seorang bangkit kecil, dia tengok aku sembahyang. Lagi dia mungkin tahu kat kawan-kawan dia, aku ni bagus. Maka kata Allah, bersunyi-sunyian. Khaufa, takutlah kamu agar tidak ada yang memerhati kerana hang buat. Aku saja yang tahu. Jadi Allah Ta'ala bawa para-para rasul yang nak diberikan kitabnya di tempat yang sunyi. Tempat yang paling sunyi naik puncak bukit. Ha? Naik puncak bukit. Sebab tahulah, tak ada siapa nak kerabat pindah atas tu. Ha? Maka diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, iaitu dia kata, wa'atainahul inji. Kami datangkan kepada Isa ibnu Maryam itu Injil. Untuk apa Injil itu didatangkan? Ha? Fihi hudam wa nur. Ulang balik ayat ni. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-44 pun dia sebut didatangkan kitab Taurat itu sebagai hudam wa nur. Kan? Tengok ayat keempat. Inna anzalna Taurata fiha hudam wa nur. Di sini pun Allah Ta'ala sebut watainal injilu fihi hudan wa nur. Ulang dah? Ulang. Setiap kitab yang kami turunkan, adanya di dalam kitab tersebut hudan, petunjuk, adanya nur, adanya cahaya. Nah, ada plan, ada jalan. Dia tak biar hampa sesat seorang-seorang. Kalau kata zaman Nabi Musa main Taurat, ni dia buat main pula Injil zaman Isa. Dan Injil ni dia membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Tak ada dia kata, oh, tak boleh terima Injil. Dalam Taurat semua tak boleh pakai. Pakai Injil saja. Sebab apa? Tak boleh pakai dah. Dalam Taurat tu semua menipu. Mari kita pakai Injil pula. Dah! Tetapi musaddiqah. Dia membenarkan betul apa yang ada dalam Taurat. Dan Al-Quran pun dia bukan menidakkan apa yang ada dalam Taurat. Dan Al-Quran tidak menidakkan apa yang ada dalam Injil. Tapi dia membenarkan. Cuma dia memperkemaskan lagi kerana Taurat dan Injil telah pun ditulis semula oleh tangan-tangan khianat. Dia memperbetulkan dulu lah. Jadi tu yang kata Al-Quran itu turunnya menyempurnakan. Adakah kitab dahulu tak sempurna? Sempurna. Tetapi telah diubah oleh Yahudi dan telah diubah oleh Nasrani. Maka Al-Quran memperbetulkan. Tapi dia tetap membenarkan yang asli. Ha? Itu disebut. Bila kita jumpa musaddiqal lima. Kalau baca Al-Quran ni, jumpa-jumpa musaddiqal lima tu, fikirlah. Dia membenarkan. Kita Taurat membenarkan kita Al-Quran. Al-Quran membenarkan Taurat. Injil membenarkan Taurat. Ha? Itu yang kata, bukan didatangkan mengikut nafsu para nabi yang diberi dengan kitab tersebut. Dianya adalah sebagai hudan. Hudan ni maksud dia petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kamu akan sesat selagi mana kamu berada di situ.
Dan kemudian dia kata baina yadai, apa yang ada di ulang balik. Nah, Injil tu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di depan kamu, Injil yang membenarkan. Wah, hudan dia ulang balik sekali lagi hudan. Dalam ayat 46 ada dua kali hudan. Pasal? Pasana? Kan? Ada dua kali hudan. Hudan di sini, hudan yang kedua ni, cantiklah sikit kat situ nak. Hudan yang kedua ni, kata Allah, petunjuk daripada Injil nak menerangkan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya tentang kesahihan lahirnya Nabi yang bernama Ahmad. Muhammad. Hudan yang nombor dua ni adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak menerangkan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya akan lahirnya seorang nabi yang bernama min husmuhu Ahmad, kata Allah. Dalam Al-Quran Allah ulang balik perkataan tu. Nama dia Ahmad. Ahmad yang bermaksud orang yang terpuji. Muhammad bermaksud orang yang patut dipuji. Jadi, Yahudi dengar Nabi Allah Isa baca Injil. Kita tak boleh pakai Isa ni. Kita tunggu hak Ahmad tu pula, Mat. Pasal di dalam Injil ada sebut nama Ahmad. Kita tunggu Ahmad tu pula, Mat. Dia kot betul sikit daripada Isa. Macam tu lah. Kalau kita tak pernah puas hati, dengan siapa pun kita tak puas hati. Selagi mana tak didaulatkan hukum Allah. Anak dah 40 Perdana Menteri lagi pun duk tak puas hati situ lah. Serah. Dia pun nak kelih situ lah. Hak ni lagu ni lah. Ini bagi efek ni. Ini tu pun kopa tu juga. Kata kita tengok yang ni. Asak-asak ni. Selagi hukum Allah tidak didaulatkan hukum-hukum yang kita baca tadi, maka selagi tu lah. Hang gantilah 44 Perdana Menteri lagi. Tidak. Kau tahu pun nak betul. Betul lah. Ha? Betul. Betul sangat-sangat tu. Nah, betul sangat-sangat tu. Ha, kita memang tak layak jadi Perdana Menteri. Kita tak layak. Nah? Memang tak layak sangat-sangat lah. Dari segi pendidikan, dari segi ilmu, kita memang tak layak sangat-sangat. Tapi kita mengharap kepada yang berkelayakan. Nah? Untuk memimpin umat. Kata, seandainya Al-Quran itu dinobatkan sebagai satu hukum yang patut, yang wajib dijalankan mengikut apa yang termaktub di dalamnya, maka insya Allah Ta'ala tidak ada kezaliman lagi. Nah, dari segi hukum. Itu kata Allah, aku buat main pula Injil ni. Pertama, bagi cahaya dan petunjuk. Bagi hampa yang dah sesat. Hampa dah tukar dah segala apa yang ada di dalam Taurat hampa dah tukar. Bawa main pula Injil. Nah, dia bawa cahaya, petunjuk. Hampa guna dia. Berperang antara Yahudi dan Nasrani berperang. Sama-sama daripada Yahudi mengatakan Nasrani kafir. Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Dua-dua tu kafir. Ha, sudah. Tidak? Apa nak kata apa? Kalau dia tu tak betul. Kalau dia kata kami tak betul. Kalau dia kata tak apa, apa semua tak betul. Selagi mana engkau tidak mau menerima Al-Quran. Selagi mana engkau tidak mau menerima Taurat. Selagi mana engkau tak boleh terima hukum. Dalam Al-Injil, engkau memang kapiak belakang-belakang. Ya Allah, kalau ulang ayat tu. Nah? Dia ulang ayat tu, dia nak bagi sampai faham. Tapi yang main mengaji ni bukan menteri belakang ni. Dah menteri. Tak apa, korang kita faham. Kita faham kenapa perlu kita ambil yang ni. Kenapa perlu kita tolak yang ni. Korang-korang kita faham. Agar Al-Quran yang kita baca itu menjadi nur. Nah, menunjuk jalan kepada kita. Oh, yang tak betul. Yang ni tak betul. Patutnya yang betul yang ni. Kita tahu. Tak adalah sembrono kita mempercayai. Dan kata lagi Allah Subhanahu wa taala, Injil itu wa mau'izatan lil muttaqin. Di dalam Injil itu bukan saja ada hudan, bukan sekadar ada petunjuk,
Dia ada mau'izah. Mau'izah ni apa dia? Nasihat-nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat yang bagaimana? Untuk orang-orang yang bertakwa, yang sentiasa menjaga diri dia agar tidak terjerumus ke lembah dosa, yang sentiasa menjaga diri dia agar istiqamah di atas jalan Allah yang diridhai, orang itu dipanggil orang yang bertakwa, yang menjaga diri dia. Dan ini tak boleh buat. Nah, dia ada halangan-halangan. Kita orang Islam kan ada halangan. Riba tak boleh makan. Judi tak boleh, yang ni tak boleh. Yang ni haram. Arak tak boleh minum. Aurat tak boleh dedak. Mulut lidah tak boleh senang berkata-kata. Mata kena jaga pandangan. Itu di antara halangan-halangan kita di dalam mengekalkan sifat takwa. Tapi kalau kita tak mau buat macam tu, kita bukan orang yang bertakwa. Kita tak jadikan Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Sebaliknya, kita letak dari tepi ambil. Yang ni lah kita ambil. Yang ni kita tak suruh ambil. Nah, akhirnya tu yang bila mana ditanya macam mana cerita orang tu dia bersemayang tapi dia tak tutup aurat. Lepas tu dia nak ambil sekini lah. Dia nak ambil wajib semayang. Dia tak mahu ambil wajib tutup aurat. Mayang haji kan. Mayang bagus. Nah, waktu dia pergi buat haji, sempurna aurat dia. Balik mai dia sangkut tak sampai terbang. Hidung dia. Dia turun dia saja. Memang dia nak ambil. Dia nak ambil wajib haji. Dia tak mahu ambil wajib tutup aurat. Jadi bila keadaan ini berlaku, dia tak jadikan kitab-kitab suci itu sebagai satu mauizah. Sebagai satu nasihat buat dia. Nasihat tu untuk orang lain. Bukan untuk diri dia. Tapi untuk orang lain. Aku ambil. Kami Islam apa? Dan akhirnya mereka memandang semua agama itu sama. Nah, sama. Al-Islamu dinul ali wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tertinggi. Tak ada dah agama yang lebih tinggi daripada tu. Tak ada dah. Nah, dia yang paling tinggi. Mana ada agama semua sama? Tak sama. Selain daripada Islam, sama. Kufur belaka-belaka. Tapi Islam tetap yang tertinggi kerana inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Apa yang ada di sisi Allah, itulah agama yang tertinggi. Maka jikalau kamu menolak apa yang telah pun Allah Ta'ala perintahkan, bermakna kamu tak jadikan Al-Quran itu sebagai mau'izah. Di sini sebut Al-Injil. Ya? Sebut Al-Injil. Kita jadikan kiasan ayat ini untuk diri kita. Anda kita jadikan dia sebagai mau'izah. Mau'izah ni nasihat. Ya? Nasihat. Bila baca Al-Quran tu penuh dengan nasihat. Dalam Al-Quran penuh dengan ubat. Dalam Al-Quran penuh dengan hikmah yang Allah Ta'ala letakkan. Dalam Al-Quran penuh dengan penawar. Yang mana boleh kita gali, boleh kita gunakan setiap kalimah-kalimah dia. Macam buat orang kan? Kan buat orang yang kita pernah baca dah. Wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang mana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir di antara sahabat yang dia hasil kesan daripada dia disiksa ketika mana dia mula masuk Islam. Jadi menyebabkan bahagian-bahagian yang dia pernah dizalimi itu, dia sakit macam kita lah. Pernah accident, patah tulang gini-gini. Kemudian dia sakit. Dan ketika mana dia sedang menepuk bahagian-bahagian sendi lutut kaki dia, Nabi ajak dia lah. Rezid kumpuatan ila kuatikum wala tatawalla muslimun. Diajar oleh baginda seorang. Tambahkan kekuatan engkau ya Allah kepada kekuatan aku ini ya Allah. Jangan jadikan aku orang yang berdosa. Itu ayat Al-Quran kan? Jadi itu yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Itu yang kita dalam Al-Quran itu penuh sifat. Kalau kita jadikan dia sebagai mu'izah. Tapi kalau kita tak mau nak ambil dia, maka kita bukan orang bertakwa. Hanya orang bertakwa saja yang akan mengambil apa juga yang berada di dalam Al-Quran. Okey. Satu lagi. Waliyahkum ahlul Injil. Waliyahkum ahlul Injil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah ahli Injil itu menghukum. Bima anzalallah. Dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan.
apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Injil, serupa macam diturunkan di dalam Taurat. Allah memperkemaskan lagi hukum-hukumnya di antara yang kita baca itu. Hukum potong tangan, mencurian, hukum berzina, hukum membunuh, hukum mencederakan, hukum merampas hak orang lain. Allah Ta'ala cerita secara terperinci. Maka di dalam Injil pun diulang ayat yang sama. Bermakna hampa tukar macam mana pun, dia main cerita benda yang sama. Sebab dia dari Allah. Dia bukan dari manusia. Oh, tak boleh terima pula. Tak boleh terima. Siapa yang tak boleh terima? Pendeta-pendeta Nasrani. Tidak boleh menerima apa yang termaktub dalam Injil. Tak boleh. Tak boleh buat ini. Anak raja kita. Anak raja kita nak nikah dua beradik. Adik nak kahwin dengan kakak. Kakak tu janda. Nah, ada anak seorang. Si adik tu berkenan sangat-sangat dekat kakak. Nak kahwin dengan kakak. Lepas tu, ayah tu tak bagi. Ayah tu di antara pendeta Nasrani. Tak bagi. Bila ayah tu tak bagi, racun ayah dia. Bagi mati. Ambil Injil, suruh pendeta hak pandai ni buat hukum sendiri. Bagi boleh juga-juga dia nak kahwin dengan kakak dia. Racun ayah. Bagi ayah tu mati. Bila ayah tu mati, dia ditabalkan menjadi raja. Bila dah jadi raja, Injil jadi nombor dua, nombor tiga. Duduk di bawah dia. Bukan dia duduk di bawah Injil, dia. Injil duduk di bawah dia. Maka diolahlah hukum-hukum di dalam Injil. Macam diolah oleh pendeta-pendeta Yahudi. Lepas tu masa tu Yahudi yang duduk tu tak tengok. Punya tak betulnya mereka. Kak nak nikah dengan adik, nak nikah dengan kakak. Hampa pun tak betul. Apa kata mereka tu tak betul. Apa? Ni panggil orang Yahudi lagu tu. Dia nampak orang dah salah. Kira dia tu betul belakang. Ha? Jadi kata Allah SWT di sini, dia kata hukum dengan apa yang aku buat turun mai. Tak boleh, maka tetap tidak boleh. Dia pun sampai bunuh Nabi Allah Yahya. Yang tu bapak nak kahwin dengan anak. Yang ni adik nak kahwin dengan kakak. Nah, bila bapak tu tak bagi, bunuh dengan kakak. Kemudian bila Nabi Allah Isa AS di antara yang menghalang, menegah perbuatan-perbuatan mereka tersebut, ubah, kita tukar. Nah, kita tukar. Bunuh Nabi Isa. Bila dibunuhnya Nabi Isa, tinggal Injil dekat mereka. Tinggal Injil dekat mereka, kita buat hukum sendiri. Tulis semula. Itu yang dikata, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan duduk ayat Allah ni dengan harga yang murah. Nah, memang dilaknati. Tapi mereka tetap meneruskan perbuatan-perbuatan keji mereka itu. Akhirnya apa dia? Berlaku perkahwinan antara adik dan kakak. Berkahwin. Nah? Sebab apa? Sebab nafsu, dorongan nafsu. Kakak tu cantik. Adik tu berkenan. Adik dia cacat sikit. Lama. Ada orang yang hina kata di antara gundik ni ramai. Ramai perempuan-perempuan simpanan dia. Dia terdengar perempuan bersembang di dapur cerita tentang kecacatan dia. Kecacatan dia, mata dia besar sebelah. Si sebelah. Kan? Tak jadi puter. Dia putera mahkota. Nah? Mata tu besar sebelah. Belah lagi kecil. Walaupun dia ada perempuan simpanan ramai, tapi dia tetap tak elok. Jadi kakak tu yang segak sangat. Nikah dengan dia. Yang berkahwin. Diubah apa yang ada di dalam Injil. Punya jahat. Dia suruh siapa ubah? Dia suruh pendeta Nasrani ubah. Hampa kalau ubah ni, aku akan jadikan hampa sebagai penasihat diraja kekal. Harta hampa akan dapat perolehi tujuh keturunan makan tak habis. Punya kaya berjana lah mereka. Nah? Ada tak pendeta Nasrani zaman ni? Ada, berlambak. Nah? Berlambak. Mana Allah bila ni mendalik. Tak kaya pun tak apa, nah? Ini halal rezeki yang dapat. Nah? Kata Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ulang balik ayat ni. Kali ketiga Allah Ta'ala ulang
daripada ayat 45, diikuti dengan 44, diikuti dengan 47. Ulangan ayat yang hampir-hampir sama nak. Yang mana Allah Ta'ala nak habak dekat kita, siapa-siapa yang tidak mahu menghukum dengan hukum yang telah pun Allah Ta'ala turunkan, fa'ula'ika humul fasiqun. Mereka itu ialah orang yang fasik. Okey, kita dah selalu cerita dah tentang orang fasik. Kita nak berbual makna saja fasik ni apa. Makna fasik ni, di dalam bahasa Arab, dia bermula daripada fasaqa. Fasaqa ni maksud dia terkelupas. Itu bahasa dia. Fasaqa, fasik ni terkelupas. Kita letak macam ni. Buah limau, bila kita kupas kulit dia, maka terasinglah kulit itu daripada isinya. Orang makan tak kulit? Baling bang kulit tu. Orang akan makan isinya. Itu dikatakan fasik ni orang yang terkelupas. Hak terkelupas mana? Hak kulit yang baling bang tu. Hak isi tu yang orang nak. Hak yang terkelupas tu orang tak mau. Kita ada kulit yang melupa. Kita akan koyak kulit tu, simpan ke, makan ke, rendam layak. Buang lah terkelupas tu. Ini fasik dalam bahasa Arab. Harfin di harfin, bahasa Arab fasik pada lughah ialah terkelupas. Nah, makna dia, benda hak melupas tu boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Beli beg tangan mahal. Kulit asli. Sekali pipi tengok, melupas. Kulit aku melupas. Okay. Dia tak mana? Betul tak? Ini perumpamaan yang Allah Ta'ala letak fasiqin ni. Nah, yang terkelupas. Itu dari segi lughah, dari segi istilah. Nah, dari segi fahaman secara mafhumnya, yakni orang-orang yang tahu tentang hukum tapi tidak mahu mengambil pengajaran. Tahu benda tu dosa. Benda ni tak boleh, yang ni Allah Ta'ala tak bagi. Yang ni yang Allah Ta'ala suruh. Tapi tak mau nak ambil pengajaran. Maka mereka itu ialah orang fasik. No, kita kena faham. Orang fasik ni dia tahu hukum yang ni. Betul Muhammad tu betul Nabi. Tak ambil dia. Tak boleh. Kalau ambil, cacat celah lah keturunan kita Bani Israel. Tolak dia. Walaupun alamat tanda-tanda kenabian kerasulan tu memang ada sepenuhnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh ambil dia. Tapi depan dia kita kena hormat, kita kena ampu dia, kita kena berbaik dengan dia. Depan dia kita kena semayang, kita kena mengaku dia. Belakang dia kita tikam, kita bunuh. Kita buat macam-macam adu domba tentang dia. Itu fasik, orang yang terkelupas daripada Islam. Tapi masih Islam, masih Islam. Cuma dia dah melupas. Mana benda melupas ni tak ada pakai lah. Jadi kesimpulan daripada tiga ayat yang berulang-ulang ini, iaitu kata Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ, pada ayat yang ke-45, nah, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, pada ayat yang ke-45, 44 tadi, 45, siapa yang tak mahu hukum dengan hukum yang Allah Ta'ala berturut, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, dan pada ayat yang ke-47, siapa yang tak mahu hukum dengan hukum yang Allah Ta'ala berturut ni, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, diulang. Pertama kafirun, kedua zalimun, ketiga fasiqun. Apa beza? Apa beza? Saya dah cerita dah setiap kali baca ayat ni saya cerita. Tapi mungkin kita terlupa. Saya ulang sekali lagi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, menerangkan tentang tiga-tiga jenis makhluk kafirun, zalimun, fasiqun ni. Pertama kafirun ni yang dia memang tolak terus-terus hukum Allah. Tak mau terima. Dia tolak sungguh-sungguh. Dengar pun tak mau. Kalau orang abang ke dia, tak ada pakai. Tak ada ikut. Tolak. Okay? Itu kafirun. Yang kedua, zalimun. Dengar. Tapi rasanya kita tak boleh guna benda ni. Kita tukar buat lain. Hukum takzir, dia kata. Hanya dipenjara, didenda dan sebagainya. Itu zalimun. Kemudian yang ketiga, fasiqun.
fasiqu ni berpura-pura macam nak ikut dah. Nak berpura-pura tapi tak mengambil pengajaran daripada ayat Nil turunkan. Depan kita dia kata kita kena buat. Kita kena buat yang ni baru kita dapat gini-gini. Last-last kali bila dia masuk dengan kumpulan dia, tolak seterusnya. Maka dia itu orang orang fasik. Ketiga-tiga ni tak boleh dibakal. Kata Syekh itu penafsir Al-Quran. Dia agak tegas dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau Syekh Mutawalli Sya'arawi ni, dia letaklah tiga-tiga tu. Nah, tapi Syekh Kutub kata, ketiga-tiga mereka ini adalah kafir belaka. Kasar. Agak kasar. Kita pula, kita ni bukan apa-apa Syekh. Kita bukan apa-apa Syekh. Tok Syekh pun tidak. Nah, apa pun tak ada. Okay. Apa kata kita? Apa kata kita? Maka kita ikutlah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ni kata, ikut mengikut tiga tingkatan. Nah, kita hari ni kita sebagai penyaksi. Penyaksi pada orang yang menghukum. Kita tahu ada hak orang yang dirampas. Tapi dia sepatutnya diberi. Diberi hak tu. Tak diberi. Kenapa? Berlaku kezaliman. Dia tu zalim. Kemudian ada hak orang yang telah pun dicedera. Nah, tapi tak dibela. Kematian dia tak dibela. Kita perhatikan tengok. Dah nampak dah sah-sah kau untuk salah. Tapi kenapa tak dibela? Demi menjaga kemaslahatan dengan tidak wujudnya keadilan, maka itu berlakunya kezaliman. Dan begitu juga dengan kefasikan. Nampak macam berjuang habis-habisan. Nampak tu memang berjuang habis-habisan. Lah-lah sekali dia nak kan? Dia singgah. Itu fasikun. Maka kita ni menyaksikan sikap-sikap kita sendiri. Nah? Kita jangan lho tunjuk kepada orang atas. Pandai kita pun macam tu lah. Hang tadi sembang dengan aku, hang kata lagu lain. Hang pergi sembang dengan kawan tu, hang kata lagu lain. Nah? Munafik ini di antara yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, munafik itu ialah fasik. Fasik itu munafik. Ya? Munafik itu fasik, fasik itu munafik. Mereka ini yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan yang akan diusir daripada telagaku. Kita baca kitab hadis penawar hati kan. Di antara dua golongan yang akan diusir daripada telaga Kausar. Dah dekat sangat dah. Nak mai capai piala tu sendiri dengan tangan. Nak ambil piala tu. Nak minum dengan tangan sendiri. Tapi apabila dekat, maka mereka tu dihalau. Nabi bertanya, siapa halau dia? Nampak kesan-kesan keimanan padanya. Kesan daripada mana? Bercahaya anggota wuduk dia. Dia orang yang semayang tu. Kenapa dihalau, wahai Jibril? Kata. Suara ustazah tak dengar. Okey, enggak boleh. Dia tertutup dengan sendirinya nak auto. Maaf nak. Ketiga-tiga golongan ini maka tak boleh diguna pakai. Kafir, zalim dan fasik. Begitu juga dari segi Yahudi dan juga dari segi Nasrani. Juga tak boleh diikut pakai. Dan insyaAllah minggu depan, nah di sini lagi ayat yang ke-48. Dia nak cerita pasal penurunan satu lagi kitab. Ya hebat. Fazalna ilaikal kitab bil haqq. Kami turun dekat engkau pula wahai Muhammad satu kitab yang membawa kebenaran. Kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Pada cerita Taurat, di cerita Injil, itu dia akan cerita tentang Al-Quran yang diturunkan. Dia kata membawa kebenaran tapi masih lagi musaddiq lima baina yaday. Ha? Membenarkan apa yang ada dalam Taurat dahulu dan dalam Injil dahulu. Wallahu a'lam nah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung pada ke depan kalau ada rezeki nah pada ayat yang ke
48. Okey, ada seorang sahabat kita bertanya. Ustazah suka kata, kalau ada rezeki kita sambung bacaan. Apa rezeki itu? Rezeki bukan makan. Nah, rezeki tidak tertumpu pada makan saja. Kalau ada umur itu rezeki. Kalau ada sehat itu rezeki. Nah, kalau ada iman dan ihsan itu rezeki. Semua kenikmatan itu dipanggil rezeki. Andai ada rezeki, maka sampailah kita. Kalau tak ada rezeki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Okey nak. Kita buka soalan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ha? InsyaAllah kalau mampu saya jawab. Saya jawab. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ah ya, soalan saya baru ni adalah nampak dalam YouTube lah mengenai kesalahan dalam doa selamat lah perkataan Arab ni. Ada satu ayat, ada satu ni dia berbunyi inna nastaudi'uka adiyanana. Dikatakan salah oleh ustaz tu sebab dia kata kita tak boleh kata adiyanana, kita kena kata dinana. Dan satu lagi tu yang satu fil ma'al, dia tulis fil mal. Dia kata mal maknanya harta. Yang betulnya kita kena kata ma'al. Masa depan, masa sekarang dan masa depan. Jadi ada dua kesalahan tu betul tak Ustazah? Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Kesalahan tu mungkin telah ala sawab. Kita bersangka baik. Dari dalam doa, dalam surah Yasin ada yang mana setahu dia muka adiyanana. Nah, minta Allah Subhanahu Wa Taala tolong dalam adiyanana tu jamak agama-agama kami. Agama tak ada banyak. Agama ada satu je. Dinana. Agama kami. Tukarkan. Saya kata mungkin tersalah cetak atau tersilap tulis. Nah, bersangka baiklah. Bersangka baik mungkin tersalah cetak ataupun tersilap tulis. Begitu juga dengan perkataan mal. Nah, sepatutnya dikatakan mal. Tapi disebut mal. Mungkin tersilap cetak. Jadi alhamdulillah apabila tampilnya para asatidah menegur yang sedemikian, maka kita yang tidak berilmu ini wajib mengikuti perkara-perkara yang benar lagi baik. Ha? Wallahu a'lam. Boleh nak? Tu saja yang macam mana yang Quran yang Yasin yang semua kebanyakan saya tengok okay, semua Yasin yang sama. Dia bukan pada kalimah ayat dia, tapi pada doa, nak? Pada doa lah, doa ya, tu dalam semua. Doa bukan yang diturunkan oleh Nabi. Doa ni dibuat oleh ulama. Bila dibuat oleh ulama, dia ditulis semula. Bila ditulis semula, macam kita cerita tadi tentang Taurat dan Injil. Apabila ditulis semula, mungkin manusia biasa seperti kita melakukan kesalahan dalam penulisan semula. Dia hanya doa. Dia bukan ayat Quran. Maka kita ubah. Kita jangan ikut apa yang tertulis. Saya kata, la'ala sawak ni bersangka baiklah mungkin tersilap cetak atau tersalah tulis. Tidak mungkin ada alasan yang tersendiri. Wallahualam. No? Okay. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Okay, Ajar. Silakan Ajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Amin. Amin ya insyaAllah. Wudud. Okey. Hukum wudud tentang pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia ni ia membunuh jiwa. Kesalahan dia bersamaan dengan membunuh satu-satu jiwa. Maka di dalam hudud dia perlu dikisaskan dengan dibunuh balas jiwa tersebut. Kita tangkap orang, kita pergi jual. Dia mungkin bapa siapa ke, anak siapa ke, suami siapa ke, kan? Kemudian kita rampas hak dia. Rampas hak dia dan kita pergi jual.
Dijual dia tu bukan dia saja. Dijual segala apa yang ada dalam. Maka dia dibunuh. Bila dibunuh, hukumnya adalah kisos. Kisos. Nah, ayah dah aku tak bunuh dia, aku pergi jual ayah dia. Tetapi musabak-musabak, hanglah dia dibunuh. Nah, maka apa hukum yang patut dibuat kepada dia? Hukumnya ialah kisos. Dibunuh balas. Nah, itu yang pertama. InsyaAllah. Okey. Muka korentul, muka tursina. Ya, ya. Bukit. Okey, okey, okey. Ada lah sungai. Kan. Okey, okey. Ya. Yeah. Masya Allah. Di antara yang paling masyhur, Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha. Dia akan ulang, betul tak? Kalau jumpa masa itu, kita rasa syok saja nak baca. Walaupun daripada dulu, mengaji Quran tak faham apa-apa ni. Tapi biar masa sampai perkataan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Laju je baca. Kalau siapa tutup guru Quran hari ni, dan cerita. Kalau dia ajak nak murid, sampai kat tu, hanya tak tahu, tak salah pun. Elok je dia baca. Dan kesedapan surga itu dibayangi dengan satu kenikmatan yang Allah Ta'ala bawa datangkan dengan sungai. Apa dia hikmah bila diulang berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran cerita pasal sungai. Sedangkan sungai kita ni banyak pencemaran. Pertama kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia ni gemar kepada air. Kerana manusia tu diciptakan dari air. Betul kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala cerita kita ni duduk dalam tiga kegelapan. Nah, Allah Ta'ala kata, kita duduk di dalam tiga kegelapan. Kegelapan pertama iaitu rahim. Kegelapan pertama kita duduk dalam ayah. Itu kegelapan yang pertama. Apa dia ayah? Kita panggil apa? Kantung uri tu. Kita duduk dalam ayah. Dia kena tembuk, baru keluar. Kita memang hidup dalam ayah. Manusia memang diciptakan dari air. Setitis mani yang dicampur ayah. Nah, nak cerita pasal sungai ni. Kenapa sungai? Okay. Kemudian kegelapan yang kedua, kita duduk dalam rahim. Itu lapisan kedua. Lapisan ketiga, kulit perut mak kita. Nah, Al-Quran telah menerangkan. Maka yang mengamankan manusia dalam tiga-tiga kegelapan ni, yang aman adalah ayah yang duduk dulu. Yang mengamankan manusia adalah di dalam air. Ayah urul. Ketuban. Ha, yang tu yang paling aman. Kalau kata Allah Ta'ala tak letakkan air ketubanan tu, nescaya kita tak boleh hidup dengan selesa dalam kandungan. Bersempit-sempit dengan rahim. Bersempit-sempit dengan kulit perut. Maka daripada situ Allah Ta'ala cerita tentang ayat itu membawa satu keamanan. Maka Allah Ta'ala ulang berkali-kali dalam cerita pasal sungai mengalir. Manusia memang suka cari ayat. Bukan saja manusia. Bahkan seluruh makhluk yang hidup di atas muka bumi ini semua memerlukan kepada air. Air itu adalah sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan. Betul? Sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan. Maka demi memiliki kebahagiaan yang lebih kekal, Allah Ta'ala kekalkan di dalam syurga anak sungai. Allah Ta'ala cerita pula dalam Al-Quran. Sungai dia ada dibuat daripada madu. Madu musaffa dia kata. Nah, madu yang telah pun disiap disuling. Ada anak sungai yang ada sungai yang diperbuat daripada susu. Nah, ada sungai yang diperbuat daripada arak. Allah Ta'ala cerita tentang kesedapan-kesedapan tentang air. Kenapa dicerita? Untuk nak tarik kegemaran, rojak harapan pada manusia, nak masuklah ke surga. Ada sungai. Kita ni pergi cari ni tempat punya nak pergi berkelah. Masak banyak-banyak, bawa pergi. Nak pergi cari sungai. Kata Allah, esok sungai mengalir. Dia bawa
syurga. Kenapa? Itu satu gemar. Allah Ta'ala nak ajak kita ke syurga. Nah, tapi Allah Ta'ala tak cerita dalam neraka ada sungai. Tidak? Kenapa sungai itu disebut berulang-ulang kali? Sungai kita tak sempurna pun. Sebab kita cari kesempurnaan. Allah Ta'ala satu gemar, kegemaran untuk dibawa kita ke syurga. Wallahualam. Selebihnya Allah saja yang tahu. Okey. InsyaAllah, soalan ketiga. Taurat. Okey. Okey. Ya. Okey, okey. Kenapa orang cari juga Dajjal? Dah tahu dah bumi itu dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut. Nah, wadal baladil amin. Negeri yang paling selamat ni Mekah Madinah. Dan tahu dah Dajjal takkan masuk dah di dalam negeri itu. Tetapi bila berlakunya gegaran, kenapa orang lari juga ke Dajjal? Itu yang dikatakan orang yang tidak kuat jiwa dia, yang memang tak dipilih oleh Allah Ta'ala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tetap di atas jalannya, mereka yang goyah, yang goyang akan tetap mencari dia sebab dia bawa fitnah yang besar. Nah, maka manusia ni akan cari rasa tak berapa nak yakin yang bumi haramain itu lebih selamat. Dia tak boleh, tak selamat, kita duduk ni dah bergegak teruk dah. Dia tak meyakini dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tak meyakini dengan apa yang ada dalam hati. Tak percaya kepada Allah dan tak percaya kepada Rasul. Keluar. Orang tu lah yang akan keluar. Sebab tu dalam doa terakhir yang Nabi kata, jangan pernah kamu tinggal. Doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetaplah hati aku ni atas agama ni. Kita ni bila, wuih, sekejap. Jangan keluar, duduk. Tak boleh. Kalau duduk dan ni tak jauh untuk, kita semua mati. Jangan keluar, kata satu perintah. Nak keluar juga. Maka yang keluar itu adalah yang ingkar. Jadi bermakna jawapannya, yang keluar itu adalah mereka yang ingkar. Yang tinggal di situ adalah mereka yang tabit qalbi ala dini. Yang tetap di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam. Terima kasih Ajar atas perkongsian ilmu. Baik, ada soalan lain, sahabat-sahabat lain? Tak kira lah berkenaan dengan solat ke, beruduk ke, nah, berzakat ke. Jangan tanya pasal faraid je, tak pandai, tak kerti nak bagi tahu. Faraid saya belajar di sekolah macam lain. Dia ajak bahagi 1/2, 2/3. Main sini bila cerita pasal kereta, ratus-ratus ribu. Oh, hamba tak faham dah. Tak ada nak? Okay, saya sudah dulu nak. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, yang lemah dan kurang adalah daripada saya sendiri. Dan terima kasih atas doa-doa yang dikirimkan untuk anak anda saya, Yusran bin Mansur, untuk pengetahuan semua hingga ke saat ini. Dia masih ditidurkan lagi. Komplikasi yang paling kuat sekali iaitu pada paru-paru dia ada jangkitan kuman. Dalam laka dia ada jangkitan kuman. Usus dia ada luka. Jadi kita mengharapkan keajaiban Allah Ta'ala yang Maha Esa. Nah, Yusran ni adalah ibarat seperti anak saya yang sulung, sebab seusia dia 8 tahun saya dah bela dia. Nah, saya dah bela dia. Dia tak ada mak ayah daripada kecil. Nah, jadi dia mai duduk dengan saya. Saya berkahwin daripada hari kedua saya berkahwin, mak saya terus bagi dia kat saya. Nah, jadi bila mana Allah Ta'ala bagi kepada dia sedikit ujian ni, umur baru 40 tapi penyakit dia banyak. Nah, itulah yang menyebabkan sedikit kegoncangan dalam hati perempuan yang ibu dia juga. Saya ada ibu dia juga. Nah, dia cuma tak panggil mak saja dekat saya. Dia cuma tak lahir daripada rahim saya. Tapi alhamdulillah saya hargai doa-doa sahabat semua dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sedarkan dia. Nah, dalam tempoh ni
Macam kemarin saya pergi ziarah dia, doktor ada pesan dekat saya, suruh panggil nama dia, masukkan zam-zam, bagi tinggal zam-zam. Isi nak bubur dalam mayat yang duk masuk dalam urat darah dia. Dengan takdir Allah, kalau ada umur, hidup. Macam tak? Ini semua kerja. Kerja Allah. Dan sekali lagi, amin amin ya Rabbal Alamin, di atas doa yang diberikan. Doa yang beruntuk untuk perempuan juga. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina' 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bika hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak. Waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih Linda. Assalamualaikum. Salam alaihi wasallam. Salam alaikum.